menunggu data, datanya tentu dari pemerintah kabupaten kota. Kalau ini sudah sesuai, ini tentunya akan kita atur pembagiannya kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita harapkan kami tentunya sudah mendapatkan dukungan sembako. Namun demikian, sebelum kebijakan ini ada, ini juga beberapa warga yang tergugah hatinya, termasuk juga dari ASN, pegawai pemerintah polisi, itu membantu secara spontan kepada warga-warga kita yang mendapat dampak ini. Dan harapan kita kiranya juga kepada seluruh masyarakat Riau yang memiliki tentunya keuangan yang bisa membantu warga kita yang sekarang terdampak dengan virus corona ini, kami juga mengharapkan uluran tangannya.